Universitas 11 Maret Surakarta UNS berkomitmen untuk memberikan berbagai program, kebijakan dan kegiatan pendidikan yang dilakukan secara berkesinambungan guna menghadapi tantangan perubahan global yang terus melaju cepat, dinamis, interdependen dan kompleks. UNS saat ini telah menjadi salah satu universitas negeri bereputasi di Indonesia dan makin memantapkan langkahnya menuju World Class University. Hal ini telah dibuktikan dengan berbagai prestasi membanggakan baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional. Dalam mewujudkan komitmen di bidang pendidikan tersebut, maka Universitas 11 Maret membuka peluang bagi calon mahasiswa di seluruh Indonesia untuk dapat bergabung mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru, baik di level diploma, sarjana, pasca sarjana, dan program profesi. Berkaitan dengan hal tersebut, Universitas 11 Maret perlu memperluas informasi untuk memberitahukan dan memperkenalkan kepada masyarakat luas program studi yang ada di UNS, baik jenjang diploma, sarjana, pasca sarjana, serta program profesi melalui program sosialisasi dan promosi, sehingga masyarakat luas bisa mendapatkan gambaran mengenai Universitas 11 Maret dan program-program studinya. Guna mewujudkan hal tersebut, maka bidang sosialisasi, promosi, dan kerjasama UPT Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru SPMB melakukan kerjasama dalam rangka sosialisasi promosi UNS di berbagai instansi di Surabaya dan Jawa Timur. Kegiatan tersebut diadakan pada 17 November 2021 bertempat di Kantor Gubernur Surabaya. Hadir dalam kegiatan ini, Kepala Dinas dan Instansi di Surabaya dan Jawa Timur, Kepala Sekolah SMA di Surabaya dan Jawa Timur, serta alumni. Adapun pembicara dalam sosialisasi kali ini, Sekda Jawa Timur, alumni dan pihak UNS. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan kerjasama yang baik dengan berbagai instansi, alumni dan masyarakat luas di wilayah Surabaya dan Jawa Timur, sehingga bisa mendapatkan calon-calon mahasiswa yang berkualitas, punya potensi serta unggul dalam jumlah yang cukup memadai untuk dapat melaksanakan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di Universitas 11 Maret. Mengawali acara dinyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya bersama-sama. Kemudian secara berturut-turut, sambutan pembuka disampaikan oleh Widianto PhD dan Ketua Alumni Jatim yang sekaligus selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Dr. Insinyur Jumadi MMT. Sehingga pada kesempatan kami hari ini, kami sengaja sowan ke hadapan Bapak-Ibu sekalian untuk bisa berbagi kepada Bapak-Ibu sekalian untuk aktif memberi informasi sehingga nanti Bapak-Ibu sekalian mengenal di dekat UMS dan harapannya putra-putri Bapak-Ibu sekalian bisa bergabung dengan kami UMS yang merupakan salah satu perguruan tinggi 11 perguruan tinggi terbaik di Indonesia dan tahun 2020 alhamdulillah UMS telah meningkatkan statusnya dari BLU menjadi PTNB. Saya kira itu menjadi sebuah kebanggaan bagi kami termasuk kebanggaan bagi Indonesia, karena UMS meskipun masih muda, baru lahir tahun 1976, tetapi UMS mampu bersaing dengan universitas-universitas yang terkuat di Indonesia. Terima kasih atas kehadiran Bapak-Ibu sekalian. Mohon maaf kalau dalam penyambutan masih ada satu atau dua hal yang kurang. Kami mohon maaf dengan sebesar-besarnya dan terima kasih. Selamat mengikuti sosialisasi dan promosi UNS Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru tahun 2022. Kami laporkan Mas Sekda. Kalau saya runi berarti manggilnya Mas di laporan di alumni, andanya hanya Mas dan Mbak. Jadi karena saya dipanggil alumni ya Mas Dewi Sayono. Saya laporkan semuanya bahwa hari ini kegiatan dari rekan-rekan UNS ini dengan Prof. Nirwati Yono dengan program-programnya di hadapan Bapak Ibu semuanya Kepala SMA SMK di Jawa Timur, bulankan ruangannya terbatas, harus terbatas arahnya Mbak Sekda. Kita sementara seperti ini, karena memang kita harus ikuti proses yang harus
hasil S2-nya yang perlu ditingkatkan, barangkali nanti arah dari Bapak Sekda pada Bapak Kepala SMK yang ada di Jawa Timur, next depan untuk peringkatan SDM. Sebagaimana juga untuk peringkatan SDM, ya pasti tidak lebih oleh Bapak Sekda. Terakhir Bapak Sekda, terima kasih atas support yang luar biasa dari Bapak Sekda semuanya. Hingga saya ingin berjalan lancar dan mudah-mudahan kami laporkan Pak Sekda terakhir 50 tahunnya dari Jawa Timur Pak Sekda ada di 5 regional, regional Madiun, pemimpin kepala dinas pemukiman, regional Malang, Amadu, masih Pak, dulu dekan Komunitas Hukum dan Komunitas di Malang, regional Kediri Pak Sekda, Pasar Pro PP, Tenggarek, kemudian regional Madura yang sekarang masih PLD masih dan nanti karena belum strukturnya belum ada Jember Mas Emon karena dulu kepala PTN Jember sekarang pindah di Solo. Demikian Pak Sekda yang kami hormati dan sekali lagi terima kasih. Selanjutnya disampaikan arahan dari PLH Sekda Provinsi Jawa Timur Dr. Insinyur Heru Cahyono yang sekaligus berkenan untuk membuka secara resmi acara sosialisasi dan promosi SPMB UNS. Oleh sebab itu, kami izin memaparkan waktunya nanti mendengarkan sebentar apa yang diarahkan oleh Prof. Jadi tentang program-program di Universitas Bangka. Sebetulnya kami berharap banyak, maunya di lantai 7, tapi karena lift-nya satu, kami kita masih podcast, Pak. Jadi masih harus hati-hati. Kalau nanti kami melakukan hal-hal yang sifatnya tidak podcast, nanti butuh kenapa aja ya ini satgas kepalanya aja ya. Sudah di sini jaraknya sudah jelas, kita saling terbuka dan tidak terlalu padat sesuai dengan apa yang harus kita lakukan. Itu saja yang perlu kami sampaikan dan mohon terima kasih karena saya selalu butuh satgas setiap. Lima ibu bapak sekalian, kepala sekolah, pada saat kita nantinya memberikan apa pelajaran, sosialisasi, harus disampaikan waktu 2-3 menit menyampaikan tentang COVID. Jadi kalau dulu, kan P4 ya, ini kalau kita ngajar dari dulu, kita ngajar itu mesti disisihkan tentang P4. Sekarang COVID karena bagaimana juga, ini saya selaku satgas, UNS-nya sudah selesai, saya nyampe COVID-nya. Nah, saya minta tolong pada saat pelajaran tatap muka, bapak sekalian harus betul-betul menjaga agar COVID ini tidak terus berkembang. Ada 5 yang memang kita menjadi sebuah negara yang berbeda dengan negara lain, dan ini menjadi contoh nasional. Kemarin kami mengumpulkan di negara di kita mengumpulkan seluruh bupati wali kota dan tokoh pindasan kita satgas dan belum pantang dan program mendatangkan kokrikum ada 5 pak yang kita menjadi sebuah proteksi terhadap kokrikum makanya kita lantai hari ini 43 tokoh masih positif melihat kemarin hari ini 37 yang meninggal satu jadi seluruh jantung positifnya kita 0,2 sekian jadi meningkat dari WHO. Pada kesempatan ini juga dilakukan penyerahan cenderamata oleh PLH Sekda Provinsi Jawa Timur kepada Kepala UPT SPMB UNS dan sebaliknya. Sosialisasi dan promosi SPMB Universitas 11 Maret Surakarta masih berlangsung dengan penyampaian paparan materi oleh narasumber. Materi seputar perkenalan profil UNS menjadi paparan awal yang disampaikan oleh Profesor Dr. Hadi Biono. Kemudian, ini juga bentuk pengakuan pemerintah. Ya. Kemarin mulai Oktober, ya, 6 Oktober 2020, melalui Peraturan Presiden nomor 56, itu UNS dipercaya sebagai perguruan tinggi berbadan hukum. Ya, artinya di sini sudah pakai sebelumnya kan PT belum pakai BH dan ditambah BH dianggap sudah dewasa ya, kemandiriannya itu sudah dianggap lebih
ya meskipun membawa konsekuensi karena harus ya dari sisi kemandirian itu termasuk supporting itu dana itu menjadi akan menjadi dikurangi dari pemerintah. Nah itu saya kira sesuatu yang bantu prestasi PNS yang secara nasional. Berikutnya, nah bagus sekalian ya kali tadi kan secara kemudian saya tambahkan juga ya UNS itu dari indikator kinerja utama itu juara dari badan kalau kemarin itu berdasarkan blue jadi badan layanan umum sebagai perguruan tinggi blue badan layanan umum itu tertinggi nilainya bahkan selisihnya agak apa itu agak tinggi dengan yang berikutnya. Nah bahkan kalau dinilai kemudian coba konversi ke PTLBH itu juga makanya UNS itu mendapatkan dari kementerian itu mendapatkan hadiah karena berdasarkan indikator kinerja utama ini tertinggi juara kemudian UNS mendapatkan dana pengembangan 26 M. Mohon tepuk tangan lagi untuk selanjutnya disampaikan materi tentang jalur dan peluang masuk UNS tahun 2022 oleh Widianto PhD. Nah ini UNS mulai tahun 2020 membuka banyak sekali jalur Bapak-Ibu sekalian. Ini adalah kebijakan Pak Rektor dan Prof. Hadi sebagai Kepala UPT SPMT ingin betul-betul melaksanakan undang-undang pendidikan sistem pendidikan di Indonesia yaitu memberi kesempatan kepada semua kalangan masyarakat sehingga UNS tahun 2020 itu ada tahun 2021 ini ada jalur baru ya kepemimpinan muda dan jalur kelas internasional jalur baru 2020 baru jalur ujian UNS jalur PTK disabilitas prestasi nah kemitraan kemudian tahun ini Pak Rektor menambah lagi dua jalur tahun depan nampaknya nggak tahu ada jalur lah kita sudah memikirkan ada jalur entrepreneur gitu. Jadi kita akan merekrut mahasiswa yang mempunyai pengalaman entrepreneurship untuk bisa bergabung dengan UNS dengan jalur khusus kira-kira begitu. Nah ini Bapak Ibu nanti secara sekilas ya, ini saya sampaikan jalur ujian UNS ini berarti Bapak Ibu sekalian beberapa kali Bapak Ibu kan ujian lagi di UNS. Karena berkah COVID maka tim IT UNS mengembangkan ujian online Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak perlu ke kampus, tidak perlu seperti UTBK harus masuk ke kampus, tapi cukup ujian dari kamarnya masing-masing. Jadi ini yang membuat animo kita meningkat ya probasi di bangunan probasi ini tahun 2020 calon mahasiswa kita naik 46%. Jadi pendaftarnya naik, jadi kompetensinya jauh semakin ketat. Saya kira ini karena juga peluang untuk ujian juga semakin lebar karena semua orang dari Papua tidak harus datang ke Solo untuk ujian, tapi mereka bisa ujian di masing-masing. Meskipun ada kendala juga sinyal, kadang-kadang kerjakan ujian sinyalnya maju mundur cantik sehingga kemudian tidak bisa melanjutkan. Kemudian bisa menggunakan jalur UTBK, ya bisa menggunakan jalur UTBK. Jadi yang untuk SBMPTN sudah punya nilai itu bisa mendaftar lewat jalur itu. Kemudian yang penyandang disabilitas ini untuk mendukung IKU UMS sebagai kampus inklusi Bapak-Ibu sekalian. Jadi UNS ini memproklamirkan diri menjadi kampus inklusi sehingga kemudian teman-teman yang memang memiliki keterbatasan, ya, bukan keterbatasan, tapi penyandang disabilitas, istilah angel ya, disabilitas, difabel, macam-macam, pokoknya yang itu maksudnya ya, yang penyandang disabilitas, tunanetra, tunarungu, tunacaksa, dan sebagainya, itu bisa masuk melalui jalur disabilitas, jalur khusus disabilitas. Kemudian yang memiliki kejuaraan olimpiade olahraga seni tingkat nasional maupun internasional juara 1, 2, 3 bisa mendaftar jalur prestasi ini kita seleksi lagi khusus yang memiliki prestasi non akademik ya juara 1, 2, 3 nasional maupun internasional. Kemudian jalur kemitraan ini mulai ada tahun 2020 ini untuk memberikan kesempatan kepada lembaga-lembaga di daerah yang memang di situ sebenarnya ada calon mahasiswa yang potensial tapi tidak punya anggaran, tidak punya uang misalnya, itu bisa direkomendasikan oleh Pemda maupun BUMN. Loh misalnya Pemda Jawa Timur, Pemprov ini loh, ini ada loh dari SMA
berapa SMA 1 misalnya, orangnya pinter banget, tapi nggak bisa sekolah, KIP ya, belum nggak punya, ini gimana, direkomendasikan aja oleh Pemprov atau Pemkab yang memang sudah memiliki MOU terkait dengan apa namanya, terkait dengan SPMB, maka bisa melalui jalur ini, ya, jalur pemerintahan. Sebagai materi penutup, yaitu profil dan peluang masuk pasca sarjana UNS yang dipaparkan secara gamblang oleh Muhammad Abdul Hakim, PhD. Peninggalan untuk jumlah doktor. Nah, sekarang pertanyaannya, lantas kalau S1 saja sudah cukup istimewa, lalu apa sih keunggulan studi lanjut di pasca sarjana? Bapak Ibu, beberapa waktu lalu ada berita yang sangat menyentuh hati. Seorang ibu-ibu namanya Ibu Maria dari Surabaya itu berhasil menyelesaikan S3 di bidang pendidikan anak usia dini di usia berapa? 69 tahun. Kalau usia 69 tahun, alasan untuk cari kerja jelas tidak mungkin, alasan untuk naik jabatan juga tidak mungkin. Beliau hanya punya satu passion. Apa itu? Yaitu ingin meninggalkan jejak keteladanan bagi anak dan cucu-cucunya. Kalau neneknya saja bisa doktor usia 69 tahun, apalagi anak-anak dan cucunya. Dan ini adalah sesuatu yang sering kita sebut sebagai long life learning. Jadi walaupun S1 sudah cukup, dan mungkin Bapak Ibu sebagian merasa, ah saya sudah cukup dewasa, sudah cukup matang, ngapain sekolah S2, S3. Tetapi berbagai data penelitian, kebetulan saya orang psikologi Bapak Ibu, menunjukkan bahwa ketika kita terus belajar, itu akan memberikan banyak dampak positif. Kita menjadi lebih tajam pikirannya, atau tidak tambah pikun ya biasanya, dan kita terus punya tujuan sehingga hidup kita terus semangat. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, kalau okay, kita perlu belajar bahwa sekolah atau mempelajari hal-hal baru itu terus dilakukan sampai niat lahat. Tapi kenapa harus kuliah? Saya kan bisa baca sendiri. Nah, Bapak Ibu, betul sekali bahwa belajar yang paling penting adalah belajar mandiri, otonom. Tetapi ada satu hal yang mungkin saya, Bapak Ibu rasakan. Kalau belajar sendiri, itu semangatnya kadang kembang-kempis. Kalau lagi senang, tinggi, tapi kalau pas lagi males, ya sudah, buku yang kita beli tebal-tebal, itu berakhir di rak buku saja. Nah, yang ditawarkan oleh program studi pasca sarjana adalah dua hal. Yang pertama adalah pembelajaran yang terstruktur. Jadi Bapak Ibu sudah diberi panduan semester 1 apa, semester 2 apa, dan kalau mau melakukan penelitian, ada pembimbing. Nah, dengan model terstruktur semacam ini, bisa menjaga kita agar memastikan proses belajar kita sistematis, ilmunya juga sistematis, dan kita bisa mencapai satu kompetensi dalam waktu yang sudah ditetapkan. Bapak Ibu yang sudah punya kesibukan, bisa merasakan sendiri, kalau belajar sendiri, misalnya ikut pendidikan jarak jauh yang sifatnya terbuka. Nah, awalnya mungkin semangat, tetapi biasanya kalau studinya sudah mencapai tahun kedua, apalagi tahun ketiga di doktor, semangat sudah mulai turun. Jadi di akhir sosialisasi juga dibuka sesi tanya jawab dengan peserta terkait penjelasan narasumber maupun mengenai SPMB UNS. Sementara itu, di penghujung kegiatan, tim liputan KSTV berkesempatan berbincang dengan Kepala UPT SPMB UNS dan Kepala SMA 16 Surabaya yang menyampaikan harapannya dengan diselenggarakannya sosialisasi kali ini. Ya, ini kan acara ya sosialisasi tentang sistem penerimaan mahasiswa baru UNS. Di samping juga
sosialisasi tentang UNES, pengenalan UNES lah, jadi macam kayak apa progresnya UNES selama ini itu kepada, ya tentu saja nanti terutama ini pesannya terutama kan dari bapak-bapak kepala sekolah itu ya, karena harapannya itu nanti kan bisa sampai ke siswa-siswa tentang sistem penerimaan mahasiswa baru UNES, di samping juga reputasi, jadi supaya gambarannya saya harus sekolah di mana gitu kan, itu kan lebih jelas perguruan tinggi yang seperti apa, yang seperti UNES itu, kemudian jalur-jalur penerimaannya bagaimana, itu kan kita tadi ada banyak jalur penerimaan mahasiswa yang bisa ditempuh, kemudian juga harapannya sebenarnya juga tidak cuma sarjana saja, vokasi kemudian juga pasca sarjana. Jadi juga kita juga sudah diskusi dengan Pak Sekda, Pak Dr. Heru Cahyono, kemudian juga dari Pak Kepala Dinas tadi Kehutanan juga, Dr. Sumadi tadi juga, ya beliau pun secara kemudian komitmen ya, sangat setuju sekali untuk pengembangan sumber daya ini, nanti harapannya nanti ada juga banyak staf di sini ataupun juga nanti bisa juga guru-guru itu bisa juga mengambil pasca di UNES gitu kan. Jadi untuk meningkatkan ya, karena SDM itu tentu saja menjadi, itu pun jalan akreditasi kan juga menjadi indikator gitu ya. Berapa ya doktornya, berapa apa itu yang magisternya, itu kemudian linearitasnya. Kita kan UNES juga punya program studi yang banyak pilihan ya, artinya sesuai dengan yang dibutuhkan, sesuai bidang yang dibutuhkan, yang relevan dengan apa itu yang dibutuhkan masing-masing. Saya kira intinya seperti itu. Jadi harapan ini kita juga tentu saja terima kasih memang ya, kebetulan kita disupport ya, akhirnya kita ada chemistry itu dari pemerintah daerah juga itu terkait dengan pengembangan sumber daya, kemudian juga tentu saja komitmen untuk apa ya, ya memajukan pendidikan lah itu ya, termasuk dari SMA itu untuk supaya harapannya, karena juga Jawa Timur ini kan sebenarnya kalau dari sisi favorit sudah favorit lah itu untuk di Jawa Timur, karena dari jumlah itu terbanyak setelah Jawa Tengah ya. Jadi tapi apa ya, tentu saja kita mengharapkan juga kan lebih baik lagi, kita bagi UNS juga mengendaki intake yang lebih bagus lagi, jadi kalau lebih banyak nanti yang mendaftar atau mungkin anak-anak yang tadi yang mungkin berprestasi itu tidak mendaftar di lain tempat-tempat kami ya, termasuk kita juga menjaring jalur-jalur khusus tadi kan yang berprestasi, kita siap menyelenggarakan penerimaan juga lebih awal. Jadi yang misalnya anak-anak punya prestasi nasional atau internasional itu nanti kita siap awal. Kemudian yang ketua OSIS itu nanti akan kita selenggarakan kalau di seleksi mandiri yang umum kan belakang itu ya terlambat. Tapi yang jalur-jalur seperti itu nanti kita saja cukup untuk memberikan kepastian. Tadi seperti tadi salah satu ada kepala sekolah SMA menyusulkan bagaimana ini yang apa itu supaya anak saya mendapatkan kepastian tidak mendaftar kemana-mana dengan apa itu membawa prestasinya tadi, kita siap untuk barangkali itu intinya ya. Terima kasih. Bagus. Jadi kalau kita lihat dari judulnya ini kan sosialisasi ya dan promosi dari yang ada, saya melihat bahwa anak-anak itu kemungkinan itu mendapatkan kesempatan seperti ini, mereka lebih besar seperti itu. Karena mereka awalnya enggak tahu aja bahwa ada progres untuk itu enggak tahu. Nah setelah ini nanti kami akan sampaikan, termasuk juga kesempatan untuk mereka tidak menyia-nyiakan apabila nanti diterima di perguruan tinggi UNS. Harapannya ini bisa berlanjut, barangkali nanti kita dari kepala sekolah yang ada ini, kita jadikan satu begitu. Dengan terselenggaranya kegiatan sosialisasi dan promosi seleksi penerimaan mahasiswa baru Universitas 11 Maret yang bekerja sama dengan Pemprov Jatim ini, diharapkan akan memperluas informasi dan kerjasama yang baik antara UNS, Pemprov Jatim, alumni, dan masyarakat luas.